Kelurahan di Desa Ketara, Kecamatan Kudus, Kabupaten Lombok Tengah. Dulu rumah saya tidak layak huni, rumah atapnya bocor, terus atapnya sudah robek, pokoknya tidak layak huni sudah. Alhamdulillah setelah adanya bantuan dari Kementerian PUPR, rumah saya layak huni sekarang. Kami bersyukur sekeluarga dapat nyaman, aman dan bersih tinggal di tempat ini.